Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menghadirkan terdakwa Verdi Sambo kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober siang. Dalam surat dakwaan Verdi Sambo yang dibacakan jaksa penuntut umum pada 10 Juli lalu, setelah membunuh Brigadir J, Verdi Sambo memanggil tersangka lainnya yakni Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf untuk menghadapnya di ruang kerja rumahnya di Jalan Saguling, Jakarta. Saat itu, Sambo menggunakan handy talkie untuk memanggil ketiganya agar langsung naik ke lantai 2 rumah tersebut. Ketiganya menemui terdakwa Verdi Sambo yang saat itu sedang bersama Putri Chandrawati. Riki Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf pun kemudian duduk di hadapan pasangan suami istri itu. Selanjutnya, Sambo memberikan amplop berwarna putih yang berisi mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat, kepada Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dengan masing-masing setara nominal 500 juta rupiah. Sedangkan Richard Eliezer diberikan amplop yang berisi uang senilai 1 miliar rupiah. Amplop berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Verdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max untuk menggantikan handphone mereka yang telah dirusak atau dihilangkan demi menghapus jejak perampas nyawa Brigadir J. Perlu diketahui dalam berkas dakwaan tersebut, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer disangkakan melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1, dan 56-1 KUHP. Sedangkan untuk kasus obstruction of justice, Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto dijerat pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!